Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Yuli Sri Awaliyah dalam mata pelajaran Sosiologi. Nah, kali ini kita akan membahas modul 14 unit 1 yaitu menggali potensi diri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk mengubah atau melakukan pembaruan pada suatu masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Nah, teori pemberdayaan yang pertama yaitu ketergantungan kekuasaan, ada teori sistem, teori ekologi, teori konflik, kemudian juga ada teori mobilisasi sumber daya, kemudian ada teori konstruktivisme, yaitu filsafat ilmu, psikologi, dan teori belajar-mengajar yang menekankan kalau pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pemberdayaan masyarakat? Yang pertama, perbaikan kelembagaan dan usaha. Dan yang kedua, perbaikan pendapatan dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, perbaikan kehidupan dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, kesetaraan. Nah, di sini hubungan kesetaraan dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. Kemudian yang kedua ada partisipasi, program yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat. Kemudian ada keswadayaan atau kemandirian, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan. Dan yang terakhir ada berkelanjutan. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat perencanaan aksi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebutuhan. Terus yang kemudian ada perumusan masalah, biasanya berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan huruf, dan lain sebagainya. Kemudian ada menetapkan program sebagai penanganan dari masalah tersebut. Kemudian merumuskan tujuan, menentukan kelompok sasaran, identifikasi sumber dan tenaga pelaksana, terus menentukan strategi dan jadwal kegiatan, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Sekian materi kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook pkbmalfata Manunjaya, Instagram pkbmalfata official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKBM Alpha.